nggak perlu tahu masalah ini, Liz. Dan kamu tetap harus nunjukin wajah kamu ke orang-orang. Wajah seorang wanita yang aku cintai. Yang dikasih sama suaminya. Sekarang aku mau sama kamu. Kamu lupain masalah itu. Ya. Kita buka lembaran baru. Jadi Lili seperkosa juragan Mira. Rupanya itu yang terjadi. Yes, ini bisa jadi senjata gua. Mana Fajri? Ngapain kamu sini? Aku tanya, mana Fajri? Pak Fajri nggak ada. Dia lagi ada rapat. Gak bisa diganggu. Saya kesini nggak mau ganggu Fajri. Saya ada berita penting buat dia. Ada apa ini? Pak Fajri, saya ada berita penting buat Bapak. Bapak tahu nggak? Ternyata Lilis telah berbuat kesalahan yang sangat besar meninggalkan Bapak. Mau tahu soalnya? Kamu punya berita apa tentang Lilis? Ternyata Pak Aldi tidak bisa melindungi Lilis. Ketika mereka bulan madu, juragan Wira memperkosa Lilis. Kau mencuri hatiku, stop, kau mencuri.
jangan ganggu aku. Mas, mas. Kamu tenang ya, Lis. Ada aku di sini. Kamu jangan takut ya. Mas, apa kamu masih mencintai aku, Mas? Apa Mas Aldi masih mau menerima aku, Mas? Dengan keadaan aku sekarang ini. Kamu tuh ngomong apa sih, Lis? Kejadian itu kan bukan kesalahan kamu. Apa kamu pikir gara-gara masalah itu aku pergi dari kamu? Kamu lupain masalah itu ya. Kita akan selalu sama-sama terus, Liz. Ngapain kamu kesini? Ngapain kesini? Kenapa kamu nggak cerita sama saya apa yang sudah terjadi sama Lilis? Hah? Kenapa Fajri bisa tahu kalau Lilis diperkosa? Ini urusan saya. Dan Lilis adalah istri saya. Jadi mendingan kamu pergi dari sini. Dan saya minta sama kamu, jangan bicarain masalah ini sama Lilis atau siapapun juga. Mungkin ini nggak apa-apa bagi kamu, Di. Tapi nggak bagi saya. Saya akan kasih pelajaran ke juragan Wira. Dan saya tidak akan tenang sampai saya sudah ngebalas dia. Dan saya minta kamu, Di. Kamu harus bantu saya. Saya sudah bilang sama kamu. Ini urusan saya. Dan saya punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Tapi kamu ingat, Di. Saya bukan pengecut seperti kamu. Saya akan balaskan ini semua ke juragan Wira. Dan sampai titik darah penghabisan saya, semua ini akan terbalas. Ngerti itu, Di? Dengan atau tanpa kamu. Dapat kabar terbaru tentang juragan Wira? Belum, Pak. Kamu ini gimana sih? Kan saya suruh kamu cari tahu. Maaf, Pak. Saya bingung. Saya bingung mau cari kemana, Pak. Dasar kerja nggak becus. Gimana sih kamu? Kamu catat nih baik-baik. Iya, Pak. Ini rekeningnya Katrina di Bank Pertiwi, Cabang Depok. Nomor rekeningnya 5102 25192 2905. Kamu cari tahu ada kejanggalan nggak di dalam transaksinya dia. Kalau ada, langsung kasih tahu saya secepatnya. Ya, saya sedang menuju kantor sekarang. Baik, Pak. Aldi. Lilis kenapa? Sakit ya? Iya, Ma. Lilis kayaknya mau kena flu, Ma. Belakangan ini, Mama perhatikan Lilis sering kelihatan capek, lemas, mukanya pucat. Kasihan kan? Lilis nggak apa-apa, Ma. Mama nggak perlu khawatir ya. Kamu juga sih, Aldi. Ngapain Lilis dibawa ke kantor? Mama ngerti kalian baru menikah. Tapi nggak selamanya suami istri itu harus bersama-sama. Lis, Mama bikinin sop anget ya. Atau jahe, yuk. Kalau sampai Mama tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Lilis, Mama mungkin nggak akan sebaik ini sama Lilis.
Permisi, Pak. Ada berita baru, Pak. Karina baru saja melakukan transaksi keuangannya dengan menggunakan kartu debitnya untuk check-in di Hotel Shalimar, Pak. Kamu yakin, Bill? Yakin, Pak. Berisik banget. Siapa sih? Housekeeping. Nggak lihat apa ada tanda di situ nggak mau diganggu? Kamu itu tok. Maaf, Bu. Keran kamar mandi Anda nggak ketutup rapat. Tamu sebelah komplain karena terganggu dengan suaranya. Gampang. Kedua dengan cara susah. Kamu yang pilih sendiri. Apa-apaan sih kamu? Apa hubungan kamu sama Juragan Wira? Hubungan sama Juragan Wira? Aku itu gak pernah ada hubungan apa-apa sama Juragan Wira asal kamu tahu. Dan aku juga gak pernah tahu kenapa tiba-tiba Juragan Wira mau nembak kamu. Aku tuh cuma... Hei! Saya di sini bukan untuk dengar cerita kamu. Saya cuma mau tahu apa hubungan kamu sama Juragan Wira. Kamu ngerti itu? Gak ada hubungan apa-apa, Fajri. Pertama kali aku ketemu Juragan Wira, di sebuah kafe dengan pelabuhan. Dia itu sedang menyelundupkan barang. Dari situ aku mulai berhubungan sama Juragan Wira. Dan setelah aku menikah sama Aldi, Lilis itu terus mengganggu hubungan aku sama Aldi. Dan dari situ, aku mulai membuat kesepakatan dengan Juragan Wira asal kamu tahu. Di mana dia sekarang? Ya mana aku tahu? Rasakan ini. Apaan sih kamu? Ini minyak wangi, Karina. Dan ini mudah terbakar. Kamu lihat ini. Maka kamu mau saya bakar. Oke. Aku akan kasih tahu kamu. Tapi tolong, matiin dulu dong apinya. Saat ini aku benar-benar nggak tahu di mana Juragan Wira. Tapi aku bisa kasih tahu kamu tempat yang biasa dia kunjungin. Juragan Wira tidak akan kesini. Kita sudah menunggu selama seminggu. Percaya sama saya. Ini satu-satunya petunjuk kita. Suatu saat dia pasti akan kesini. Mana yang nyahon tuh? Saha menyanyikan iya. Nyahon tuh? Eta Lilis. Lilis! Udang Eta betul-betul top! Manis. Semanis suara kalau saya ingat pengalaman saya bersama dia tuh bisa dibayangkan dengan kata-kata indah lah maksudnya. Top. Juragan memang pintar memilih aww. Juragan Wira. Berani sama perempuan. Ayo, 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 Ay
Lilis! Lilis! Sini! Lilis! Ayo! Ayo! Sini! Lilis! Ngapain si Bengcik itu kesini? Mas Aldi? Mas? Lilis! Lilis! Besar pengecut! Akui perbuatan kamu sama Lilis! Minta maaf sama dia! Minta maaf. Nah, ada apa sih? Saya mah tidak akan pernah menyesal tidur sama Lilis. Lilis adalah istri saya yang sah. Saya suami Lilis yang sah. Dan saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada Lilis. Tapi iya, bajingan iya. Tak ngerti dia berhadapan dengan siapa. Saya ini suami nak Lilis. Saya berhak untuk tidur sama Lilis. Pecat! Pecat! Gila, bener-bener udah edan. Si Lilis kelihatan yang polos seperti itu. Punya dua suami. Makanya kamu tuh jangan deket-deket sama Lilis. Apalagi ngefans sama dia. Dia tuh wanita gak bermoral. Malu aja. Ayo! Lilis, ada apa? Lilis. Ya Allah! Didik anak kamu. Bilang sama dia. Dia itu jangan suka cari sensasi. Bikin malu aja. Tapi, Ma, yang dibilang sama Juragan Wira itu nggak benar, Ma. Lilis benar-benar diperkosa, Ma. Lilis ini korban. Justru malah Lilis bikin menuntut dia, Ma, biar dia dipenjara. Mas Aldi, apakah salah kalau aku minta keadilan atas diriku, Mas? Aldi, istri kamu ini nggak tahu kesalahannya. Coba jelasin sama dia. Iya, Lis. Mama benar. Ya sudah-sudahlah. Nggak usah diingat-ingat lagi. Apa? Kamu tega banget, Mas. Aku diperlakukan seperti ini, kamu malah diam aja. Lis, dengar ya. Juragan Wira tetap akan dipenjara karena dia sudah nembak Fajri dan menculik kamu. Apa itu belum cukup? Lagi pula nggak ada gunanya juga. Ungkit-ungkit masalah itu juga. Itu hanya membuka aib kita sendiri. Kamu gak mau keluar kamar, kamu gak mau makan.
Sampai kapan kamu kayak gini terus? Kamu harus bisa belajar menerima semua keadaan ini, Liz. Liz, kamu kenapa, Liz? 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 Liz, kamu kenapa, Liz? Adi? Lilis kenapa? Nggak tahu, Ma. Tiba-tiba Lilis muntah-muntah. Mendingan kita bawa ke dokter ya, Ma. Guys, kita ke dokter aja. Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Bapak dan ibu nggak usah khawatir. Justru bapak dan ibu harus merasa senang. Karena istri bapak akan menjadi ibu. Beneran kamu hamil, Liz? Kita akan punya anak dong. Iya, Mas. Selamat ya buat kalian berdua. Makasih ya, Mama. Mama senang hari ini. Mungkin hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidup Mama. Kamu akan menjadi seorang ibu dan Mama akan menjadi nenek. Biasa sih, Ma. Lilis lupa. Gimana sih? Pokoknya, kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Dan kamu nggak boleh banyak pikiran. Kalau sampai Aldi ngajak kamu berantem lagi, kamu harus bilang Mama ya. Biar Mama yang hadapi Aldi. Eh, Aldi, mulai sekarang, kamu harus lebih sayang sama Lilis. Kamu harus membuat dia bahagia. Kamu gak boleh bikin Lilis sedih. Iya, Ma. Lilis gak boleh sedih. Nanti terjadi sesuatu sama janin yang dikandungnya. Mama gak mau loh kalau cucu Mama jadi sedih. Ma, apa kata dokter tadi, Ma? Kata dokter, Lilis hamil. Yang benar, Ma. Udah 2 bulan. Sebentar lagi, Mama jadi nenek. Iya, kamu bakal dipanggil Tante, Tante Shanti. Selamat ya, Liz, kalau gitu. Makasih ya. Halo, selamat siang semuanya. Kok semuanya pada seneng? Aku ganggu ya? Aku kangen banget sama kalian semua. Eh, Ren, tau nggak? Lilis kan lagi hamil 2 bulan. Dan sebentar lagi aku jadi tante deh. Hamil 2 bulan? Bukannya 2 bulan lalu Lilis diperkosa? Berarti itu bukan anaknya. Baik kamu bilang, siapa ayah dari anak yang sedang kamu kandung itu? Cuma kamu satu-satunya yang tahu siapa yang menghamili kamu. Tapi, Ma, demi Allah, Lilis gak tahu, Ma. Lilis... Gak mungkin! Kamu pasti tahu. Bagaimanapun juga, kita harus tahu siapa ayah dari janin itu. Kalau begitu, kita tes DNA.
tidak, kamu harus menggugurkan anak itu. Kalau perlu sekarang juga. Enggak, Ma. Lilis gak akan pernah melakukan itu. Janin yang ada dalam kandungan Lilis ini tidak berdosa. Seandainya pun Lilis melakukan itu berdosa, Ma. Lilis gak bisa melakukan itu. Kenapa semuanya jadi begini? Mengapa kau tega? Kau jauh dariku tanpa punya perasaan. Kau tinggalkanku sendiri, tanpa ada alasan. Sama kamu, jangan suruh aku untuk mengukurkan kandungan ini, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku butuh pengertian kamu. Kamu udah gila ya? Kamu mau jadi ibu dari anak yang ayahnya membuat kamu susah dan menderita? Sebenarnya apa sih yang membuat kamu gak mau ngegugurin? Enggak, Ma. Lilis gak bisa melakukan itu. Aldi, kayaknya mulai sekarang kamu harus belajar menjadi ayah yang baik untuk janin sialan itu. Mama nggak nyangka istri yang begitu kamu cintai ternyata memilih mempermalukan kamu daripada menggugurkan kandungannya. Mas, bukannya aku nggak mau. Aku sayang sama kamu, Mas. Tapi aku gak mau mengorbankan janin yang ada dalam kandunganku ini, Mas. Ini gak berdosa. Mas Aldi. Apa salah dan dosaku kau gores dalam hatiku? Inikah balasan cintamu? Aku sendiri membuat aku seperti seorang pecundang. Bapak mabuk? Enggak. Aku nggak mabuk. Karena aku bukan seorang pecundang. Aku ini laki-laki sejati. Pak, saya ngerti, Pak. Aldi telah membenci Lilis. Rencanaku berhasil. Mas Aldi, jam segini kok baru pulang, Mas? Mas dari mana aja? Diam kamu! Kamu nggak berhak nanya-nanya aku. Kenapa, Mas? Salah aku apa? Salah kamu apa? Karena kamu masih mempertahankan bayi itu. Itu bukan bayi kita. Kamu boleh benci sama aku. Tapi Mas Aldi harus tahu, aku sayang cinta sama kamu, Mas. Karena itu aku mengkhawatirkan keadaan kamu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu ngelakuin itu. Aku nggak butuh perhatian dari kamu. Mas.
Mas. Kalau memang kamu sekarang udah gak butuh aku lagi, aku pergi dari sini, Mas. Ya udah, pergi aja sana. Gak ada yang larang kok. Aku cinta sama kamu, Liz. Tapi mencintai kamu dan menjadi ayah dari benih laki-laki brengsek itu adalah dua hal yang berbeda, Liz. Kamu lihat ini. Kamu lihat. Kamu dapat ini, Mas. Dapat dari mana foto itu nggak penting, Liz. Yang penting aku percaya sama kamu. Makanya aku nggak pernah nanya soal foto ini ke kamu, kan? Dan asal kamu tahu ya, Liz. Aku mendapatkan cerita yang berbeda dari Fajri soal foto itu. Cerita yang berbeda dari yang kamu ceritain ke aku, Liz. Tapi aku nggak masalahin, kan? Mas Aldi. Liz, aku mau ngelakuin apa aja untuk kamu, Liz. Tapi kamu jangan minta aku untuk menjadi manusia yang sempurna, Liz. Aku cuma manusia biasa. Aku nggak bisa, Liz, untuk menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung itu. Ternyata perempuan itu udah pergi dari rumah ini. Bagus. Aldi berhasil mengusir dia. Ini adalah hari keberuntunganku. Aku harus cepat-cepat ke Stowanto. Halo. Ono, Bobby. Udah gak usah sayang-sayang. Aku udah berita penting buat kamu. Lilis baru aja pergi ninggalin rumah ini. Dan aku yakin dia gak akan balik lagi ke rumahnya Aldi. Tapi untuk mastiin kalau dia nggak balik lagi ke rumah ini, kamu harus sebarin berita ini ke seluruh wartawan. Enjay sayang. Pokoknya serahkan semuanya ke aku. Yo. Bagus. Dasar perempuan bego. Ngorbanin hidupnya hanya karena bayi dalam kandungan itu. Makanya kamu harus pastiin dia nggak akan kembali lagi ke rumahnya Aldi. Tenang sayang. Pokoknya aku akan pastikan akan diliput oleh semua majalah, koran, media manapun tentang peristiwa ini. Dan si Lis nggak akan pernah mau kembali lagi pada Aldi. Jangan pembuatannya. Bagus. Thank you.
Lilis, apa benar Mbak Lilis diusir dari rumah Pak Aldi? Dan apa benar sekarang ini Mbak Lilis sedang hamil? Apa benar bayi yang Mbak kandung itu bukan anak Mas Aldi, tapi anak dari orang yang memperkosa Mbak? Mbak, buka pintunya, Bu. Mbak, apa benar Mbak lebih mempertahankan bayi ini daripada suami Mbak? Mbak, pergi dari rumah Mbak. Demi pertahanan. Mampus. Habis kamu. Mengusir Lilis lantaran Lilis menolak menggugurkan anak juragan Wira yang dikandungnya. Usir Lilis dari rumah. Lepasin. Lilis itu diperkosa, Di. Kenapa kamu usir dia? Dia itu nggak salah. Ini urusan saya, ya. Jangan ikut campur. Kamu dulu pernah bilang sama saya, Di. Kalau saya ini orang yang pengecut. Tapi kita lihat sekarang. Siapa yang pengecut? Mungkin kamu satu-satunya orang yang paling pengecut di dunia ini. Sekarang itu Lilis lagi butuh kamu, Di. Kamu pikir kamu lebih baik dari saya? Asal kamu tahu, ya. Nggak ada satupun di dunia ini yang mau menerima bayi yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Kamu tahu itu? Liz, saya nggak peduli apa yang sudah terjadi sama kamu dan bagaimana semua hal itu bisa terjadi. Saya tidak akan pernah bahas tentang masa lalu kamu. Yang terpenting sekarang, saya mencintai kamu, Liz. Saya akan akui bayi di dalam diri kamu. Menikah dengan saya, Liz. Tinggalkan Adi. Pergi dengan saya. Fajri, aku akan melakukan semua yang kamu minta. Aku janji. Tapi aku minta sama kamu, ada satu hal yang harus aku tanyakan ke kamu. Bukan kamu kan yang menyuruh orang untuk membuat foto itu? Saya nggak bisa bohong sama kamu, Liz. Jujur, memang saya melakukan semua itu. Tapi saya nggak peduli, Liz. Saya nggak peduli kalau itu salah atau itu benar. Itu semua karena saya mencintai kamu, Liz. Karena saya sayang sama kamu. Maafkan saya, Liz. Fajri, selama ini aku percaya sama kamu. Selama ini aku menganggap kamu tuh teman. Dalam keadaan susah maupun bahagia, kamu selalu membantu aku. Tapi semua kebaikan kamu, kamu punya maksud yang lain. Kamu ternyata ingin mendapatkan aku. Kamu udah menghancurkan rumah tanggaku, Fajri. Kamu udah menghancurkan rumah tanggaku. Semuanya apa yang aku lihat saat ini di kamu semua kebohongan. Kamu mengkhianati aku, Fajri. Kamu jahat, Fajri. Dan sekarang aku minta sama kamu, kamu keluar dari rumah aku. Aku dan bayiku gak butuh seperti orang kalian. Kamu gak akan pernah yang namanya berhubungan lagi sama aku, siapapun kamu maupun Aldi. Tapi Liz, saya mencintai kamu, Liz. Selama ini saya hidup itu hanya karena kamu. Pergi! Aku bilang sama kamu, kamu pergi dari sini, Fajri. Aku dan bayiku gak butuh orang-orang seperti kalian. Aku bisa hidup tanpa kalian. Sekarang aku minta sama kamu, kamu pergi dari sini. Pergi! Thank you.
kali ini aku merasa kehilangan seperti ini. Hidupku seperti hancur. Saat ini aku udah kehilangan segalanya. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Sudah tidak punya harapan lagi. Di sini hidupku menderita. Di sana mungkin engkau berpesta. Selamat, Gan. Ada kabar bagus, Gan. Sebentar lagi Juragan akan menjadi bapak. Lilis lagi hamil, Gan. Maco, man. Asal ngomong wae, man. Lilis hamil. Tak mungkin. Orang kan mandul.